Berita sukan, aksi kelayakan Piala Thomas pasukan Malaysia berjaya ke suku akhir. Perlawanan terakhir Malaysia mencatat kemenangan selesa ke atas Taiwan 5-0. Malaysia turut muncul juara kumpulan, kumpulan C. Perseorangan pertama, Datuk Lee Chong Wei membuka langkah kanan. Turun beraksi menentang Wang Zuwei disaksikan hampir 1,000 peminat tempatan. Chong Wei di ranking kedua dunia tewas 13-21 pada set pertama. Di set kedua, Chong Wei mula menunjukkan taring dan merampas kemenangan dengan 21-13. Set ketiga pula, Chong Wei, pemenang 3 kali pingat perak Sukan Olimpik, terus unggul dan menang 21-15. Setelah direhatkan aksi kedua, beregu utama negara Goh Vishem Tan Wee Kiong kembali menggalas cabaran negara. Bertemu Li Jihui, Li Yang, Wee Kiong Vishem menonjolkan aksi positif. Menguasai set pertama 21-14. Set kedua, Vishem Wee Kiong yang masih dalam membentuk persefahaman terbaik kalah 19-21. Permainan berlanjutan sehingga set penentuan. Memperbaiki segala kelemahan, pasangan negara ini memimpin set sehingga tamat perlawanan 21-16. Taiwan 0, Malaysia 2. Beraksi di tempat kelahiran asal Alostar, perseorangan ketiga, Li Zijia menunjukkan karakter sang juara. Zijia berusia 19 tahun mendominasi gelanggang dengan kelebihan smash kencang memerangkap Su Jianhyo beberapa kali. Mata kemenangan berjaya diraih 21-16, 21-14. Selain menghadiahkan mata ketiga buat Malaysia, Zijia juga masih belum tewas kejohanan ini sepanjang beraksi. Beregu kedua negara, Ong Yu Sin, Teo Yi pula menghadiahkan mata keempat yang diidamkan peminat. Beraksi dengan tahap kecergasan terbaik menjadi azimat untuk gandingan Malaysia ini menang debaran rubber game. Yu Sin Yi, ranking ke-22 dunia, menang ke atas pencabar Lu Qingyao Yang Pohan, pasangan ranking ke-13 dunia dengan 14-21, 22-20 dan 21-13. Iskandar Zulkarnain melengkapkan kemenangan bergaya Malaysia dengan straight game 21-19, 21-15. Taiwan tumpas 5-0. Lawan Malaysia di suku akhir, Hong Kong.